apa kabar pecinta otomotif Indonesia? Nah, pada video kali ini kita berkesempatan untuk mereview ya mobil Toyota Corolla Liebherr ya tahun 88. Penasaran kan kalian dengan Corolla Liebherr? Kemarin kita udah pernah bahas nih, Corolla Twin Cam SE 1300cc dan SE Limited 1600cc. Nah, pada video kali ini kita udah ada di Depok nih. Kita bersilaturahmi dengan member CTOC Jakarta ya. Kalian pasti pada kenal nih kalau pemain Corolla Twin Cam. Nah, di belakang kita ini adalah Corolla Twin Cam Liebherr tahun 88. Nah, mobil ini juga sedang booming karena Om Andre Taulani juga pakai mobil ini, Bray. Ya, warnanya sama merah seperti yang ada pada video kali ini. Kepo-kepo kan kalian tentang detail mobil Corolla Twin Cam Liebherr tahun 88 ini. Nah, ini adalah mobil Liebherr generasi pertama ya tahun 88 ini. Nah, untuk detailnya nanti kalian simak aja channel TM Motorsport ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke, sebelum kita ngobrol sama sang owner, buat kalian yang mobilnya mau direview oleh channel TM Motorsport, caranya mudah banget. Mudah ya. Kalian tinggal kirimkan aja detail dan deskripsinya ke email pratamabogawe@gmail.com. Nih, bakalan ada di bawah ini ya untuk emailnya, pratamabogawe@gmail.com ya. Gua tunggu mobil kalian matching di channel TM Motorsport. See you, goodbye Mas Bray. Oke Mas Bray, kita udah ada di depan ya, eksterior depan mobil Corolla Twin Cam Liebherr dan juga sudah sama sang owner atau pemilik. Nah, kita kepo-kepo dulu sama sang owner nih. Kong, apa kabar Kong? Baik. Nih nggak apa-apa gini Kong ya, bergaul. Iya. Kong, boleh perkenalkan diri dulu Kong, sebelum kita ngebahas mobil engkong yang merah merona ini, Bray. Ya, nama saya Kong Nasir. Kong Nasir? Iya. Tinggal di mana Kong? Tinggal di Cilengsi. Cilengsi? Iya. Oke, jadi namanya Engkong Nasir, tinggalnya di Cilengsi Kong ya? Iya. Nah Kong, ini mobil apa sih Kong, buat informasi pada penonton nih? Ini Corolla Liebherr tahun 88. Memang dulu pertama keluar tahun 87. Masih generasi ke satu. Generasi ke satu. Iya, ada juga sampai generasi kedua tahun 90-91-nya. 90-91. Jadi ini generasi pertama Kong ya. Nah, ini adalah generasi pertama Corolla Twin Cam Liebherr milik Engkong Nasir. Nah, buat kalian mungkin udah pada kenal ya sama Engkong Nasir, adalah member dari mana nih Kong? Kita member CTOC Regional Jakarta. Jakarta, CTOC Reg Jakarta, Subreg Jakarta ya. Iya. Nah Kong, ngobrol-ngobrol Kong, ini mobil kondisinya seperti ini masih mulus banget nih, dulunya dapat begini nggak Kong? Dulu dapat ya, warnanya juga merahnya udah kusam. Kusam? Cuma ya banyak butuh perjuangan. Butuh perjuangan ya? Iya, dari nggak enak, dari mulai interior, eksterior, sampai mesin. Pokoknya kita pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jadi bertahap kita. Bertahap, benar. Lama-lama sekarang kita pakai udah nyaman. Udah nyaman dan juga kondisi overall eksteriornya juga rapi Kong ya. Iya. Udah sayang lepasnya. Soalnya udah lebih dari 15 tahun saya. 15 tahun Kong? Iya, iya. Oke. Udah pakai 15 tahun. Nah, kendala yang dihadapin Kong biasanya kan ini kan mobil tua ya. Biasanya orang-orang tuh punya suges mobil tua itu gampang rusak Kong. Menurut Kong gimana Kong? Sebenarnya tergantung perawatan sih. Tergantung perawatan. Nah, dan kita mesti banyak sharing ke teman-teman. Sharing ke teman-teman. Iya, kelemahannya di mana. Jadi ya kalau kita mau touring atau jalan jarak jauh itu harus kita. Sebenarnya nggak ada apa pemeriksaan khusus. Nggak ada. Kayaknya sama aja. Sama aja ya mobil sekarang. Nah Kong, kita lihat tampilan depan Kong, agak kita ke sini Kong. Nah Kong, sering-sering tampil ke sana Kong, biar kelihatan Kong. Nih Kong Nasir nih, halo CTOC. Nah Kong, bagian depan sendiri ini ada perubahan nggak Kong? Nggak ada perubahan sebenarnya, dari bumper segala macam, cuma grill aja. Grill aja? Ininya, plastiknya udah lepas. Plastiknya udah lepas bagian ya, grill? Ini kita bikinnya kreatif sendiri, jadi mirip sama orisinilnya. Oh jadi ini nggak ori nih Kong? Nggak ori. Ori, bikinan ya? Iya. Soalnya nyari udah agak jarang. Jarang dan juga sekarang yang ada harganya? Harganya, harganya ajaib, barang langka. Barang langka ya, iya, iya. Udah termasuk barang hobi ya Kong ya? Jadi ini udah direkondisi tapi dengan kreatifnya Engkong sendiri nih. Benar. Nah bagian depan sih overall nggak ada lagi Kong ya. Nggak ada yang kita rubah-rubah. Masih original lah, iya. Terjaga Kong ya. Ini kalau ada juga pasti dibeliin orinya Kong ya. Ada temen. Kita udah apa? Udah disiapin kalau buat Engkong. Udah disiapin buat Engkong. Spesial ini iya, adalah. Nah Engkong ini adalah member CTOC Subreg Jakarta ya. Iya. Nah awal kenal saya dari Facebook dulu Kong ya. Facebook. Dan Engkong ini ya baru kenal sama saya, tapi alhamdulillah kalau saya ada trouble selalu bantuin saya nih Engkong nih.
Mantep banget buat Engkong ya. Memang misi kita di apa CTOC regional ya CTOC Indonesia lah khususnya. Iya. Itu kita membantu sesama pengguna Twincam. Di mana ada kesusahan di situ kita bantu. Yang pasti ada di mana-mana kita ada. Kita ada ya Kong ya. Jadi banyak yang nyebar ya di Indonesia ini nyebar Kong ya. Nyebar. Sampai ke Pontianak tembak. Sampai saya ke Pontianak. Pontianak udah pernah ini Kong pakai ini? Enggak, saya naik pesawat. Pesawat. Tapi di sana kita disambut. Sambut. Sama teman-teman apa CTOC Pontianak. Pontianak. Oke, thank you banget ya buat CTOC Pontianak nih Kong nih. Nah, buat saya sambil nerangin depan Kong ya. Nah, bagian depan sendiri nanti kita shoot ya. Bagian depan dia untuk tampilannya ya. Tampilannya dia berbeda dengan saudaranya yaitu adalah Corolla Twincam SE kalau enggak SE Limited. Ya, lampunya agak tegak ya, tetap lampunya kotak tapi agak tegak. Ya, kalau dari depan dia mirip sama Lancer dan Gun. Ya, Kong ya. Iya, iya. Karena perbedaannya ini, Bray, ya. Buat perbedaan. Kalau yang versi sedan dia tarikannya ke bawah. Nah, kalau yang versi liftback ini dia nariknya ke atas, Kong ya. Iya, iya. Ini juga original kok, Kong. Original. Nah, untuk lampu utamanya dia masih menggunakan halogen. Dia kaca buram ya, seperti ini ya, wajar lah. Di tahun 90-an emang hampir rata kacanya itu headlampnya kaca buram semua. Nah, untuk bumper ini generasi pertama, Kong ya? Generasi pertama. Kalau sama yang SE sama nggak sih, Kong? Yang generasi pertama tapi SE? Kayaknya sama. Sama ya? Sama, jadi gen 1 ya? Iya, gen 1 kan sen sini. Sennya sini ya, oren. Di sini, oke. Okay. Agak lebar ya, Kong ya? Jadi ini lampu senja aja Kong ya sebelah sini ya? Dan ada lampu sennya samping. Nah, lampu sennya seperti ini untuk bagian bumper gen 1 ya. Gen 1 dan gen 2 itu berbeda. Dan juga bagian lampu depan buat informasi aja. Kalau yang gen 2 itu dia miring. Iya, bagian grill lah Kong ya. Iya, agak miring. Tapi kalau yang gen 1 dia lurus seperti ini bagian grillnya. Ya, tadi adalah cucu dari Kong Nasir mau ikut. Nah, Kong. Ini rencana kemarin katanya udah ada yang mau beli nih Kong. Tapi sayang. Sayang. Bener sayang Kong ya. Iya. Kita ngebangun udah enak dikasihin orang kan ya. Udah enak mah orang lain yang nikmatin. Yang nikmatin gitu enggak ya. Oh, bener. Dan juga nih informasi juga bagian kap mesinnya dia rata ya, enggak ada tarikan ya Kong ya. Kalau yang SE kalau enggak salah di sini ada kiri kanan ya tarikan ya. Kiri kanan. Ya standar depannya ada 2 buah wiper dan juga ada 2 buah kecerutan. Ya overall bagian depan sama ya. Di sini juga logonya dia logo Toyota ya, bukan logo yang baru Kong ya. Karena tahun 90 belum pakai logo yang bulat itu, Toyota yang bulat. Masih logo tulisan. Logo tulisan. Ya untuk bagian bumper seperti ini dan juga ada tarikan list hitam sampai mengelilingi side body molding bagian samping. Nanti nah untuk liftback ini ya, liftback ini kelihatan itu nanti kalau kalian lihat bagian samping atau belakang Kong ya. Kalau ngelihat dari depan memang liftback ini mirip sama Lancer dan Gun. Tapi kalau dari samping belakang perbedaannya kelihatan banget sama versi sedannya. Dan juga kalau nggak salah dulu ini mobilnya kurang laris kok nggak? Iya. Karena bentuknya yang unik kok nggak? Tapi pas sekarang banyak dicari. Banyak dicari dan harganya tinggi sekarang ya. Karena memang desain-desain yang mengkotak itu sebetulnya timeless ya. Jadi nggak termakan oleh waktu, nggak termakan oleh usia, masih bisa diterima sampai tahun 2021 ini, Kong. Oke. Nah, mungkin overall bagian depan itu aja ya. Kita langsung ke bagian samping, karena ini adalah ciri khas yang sangat menonjol dari Corolla Twincam liftback. Kita langsung bagian samping, Kong. Ayo, Kong. Nah, kalian kepo-kepo dengan liftback. Nah, kita langsung lihatin aja bagian samping ciri khas dari Corolla Twincam liftback 88 generasi pertama. Oke, Kong. Kong, bagian samping sendiri ada perubahan nggak ini, Kong? Nggak ada yang kita rubah. Nggak ada yang dirubah? Warna cat nih, ini aslinya hitam. Aslinya hitam ya, Endola? Sama spion hitam. Spion hitam, tapi disetarakan sama body, Kong. Iya. Okay. Overall yang lain standar, Kong ya? Standar. Nah, buat informasi ya, bagian samping standar. Nah, yang keren itu di Corolla Twincam liftback, ini asli, Kong ya? Asli. Listnya itu muter, Bray, kayak topi. Mengelilingi atap ya? Stainless. Sampai ke bagian sini tuh dia muter ke depan sampai ke samping. Dan juga perbedaannya kalau liftback ini dia agak sedikit kotak, lancip ya Kong bagian agak sini. Agak lancip, aerodinamis. Ya bener-bener, nggak kalah mobil sekarang nih. Nah ini warna hitam ya, pilarnya udah, pilar A nya juga di blackout. Dan juga untuk spion sendiri ini elektrik Kong? Enggak, spion elektrik. Tapi nggak retract ya? Nggak retract. Sudah dicat suara body.
Untuk bagian handle sendiri juga dicat sama Angkong nih ya, sewarna body warna merah. Ya, dia handle-nya masih model cungkil, cepol. Ya, Kang ya. Untuk list sendiri juga masih asli nih. Aslinya, Kang ya. Yeah. Nah, ini adalah set body molding originalnya ini bagian samping dan juga ada tulisan ciri khas ya, Kang. Twin cam. Twin cam. Ini dapat di mana nih, Kang? Ini kan agak rare nih, Kang. Ini bikin. Bikin sendiri. Oke, jadi custom ya. Kalau nyari awarinya mungkin susah, Kang ya. Ada sama teman-teman. Ada teman-teman, cuma harganya. Iya, bikin. Oke, bikin lagi. Bikin, custom tapi custom. Mirip. Mirip. Kalau ini maka agak custom. Agak custom. Dan juga, Kang, ini bagian pelek sendiri, Kang. Nah, ini saya pakai pelek all new. All new? Ring? Ring 14. Ring 14. Untuk profil ban sendiri berapa di, Kang? 185, 70, 14. 185, 70, 70 ring 14. Jadi ya. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Mantulnya. Mantul lah. Karena lebih tebal. Lebih tebal dibanding kita pakai yang tipis-tipis sakit, Kang, ya. Kalau paling jauh, Kang, dipakai kemana mobil ini, Kang? Jogja, Semarang, Jogja. Kalau Cilacap dulu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ke Cilacap. Oke. Sampai Jogja juga, Kang? Iya, Jogja. Kita nginep temporer seminggu. Seminggu. Masih kuat ya mobil seperti ini karena perawatan yang dilakukan itu ya lumayan ya. Nah, kita tadi udah ngebahas bagian samping ya, bagian sampingnya ini pilarnya di blackout, bagian pelek pakai all new ya, Kang ya. Nah, dan juga ciri khasnya untuk liftback ini ya bagian pilar belakang. Liftback, ciri khas liftback itu pilar belakang yang disatukan dengan bagasi, Kang ya. Bagasi. Kalau dari jauh kan kalian nggak kelihatan nih, dikiranya ini nyatu ya. Padahal ini tuh ada sekat plastik ya di sini. Cuma karena warna hitam jadi nggak kelihatan. Seperti pilar terakhir itu menyatu dengan kaca belakang, Kang ya. Overall bagian samping masih standar, Kang ya. Pelek aja yang diganti ya. Dan juga untuk bagian kaki-kaki belum ada perubahan, Kong. Belum. Belum ada ya, bener masih terjaga banget untuk bagian samping ini, Bray. Setelah tadi kita bahas-bahas bagian depan dan juga bagian samping, sekarang kita bahas nih bagian belakang sama Kong Nasir nih. Kong, bagian belakang ini apa aja, Kong? Ada yang dirubah nggak, Kong? Yang dirubah cuma kedudukan plat nomor. Kedudukan plat nomor. Karena dulu mungkin waktu diciptakan mobil ini plat nomornya masih kecil. Nomor kecil, pas sekarang keluarnya gede. Gede. Jadi, mau nggak mau kan jadi lebih. Dulu, jadi lebih. Kalau kita potong, kita menyalahi undang-undang. Undang-undang bener. Dulu pernah soalnya di stop waktu saya pakai kecil. Pakai kecil. Ganti pakai yang gede. Standar lagi aslinya, ya. Gitu. Aslinya sekarang emang agak lebih besar. Nah, overall bagian belakang ini masih original semua, Kong ya? Original semua. Nah, Kong, bagian belakang ini ada part-part yang udah diperbaiki atau diganti nggak sih, Kang? Nggak ada, justru yang hilang yang ini tutup. Tutup ini dari wiper ya? Ini tutup wipernya ini barang goib. Barang goib, yang kecil. Iya, yang kecil. Mobil-mobil sekarang nggak ada. Nggak ada. Kita nyari kadang-kadang. Nggak pas ya, nggak pas. Susah, ini waktu ngecat, dilepas, tapi giliran mau dipasang dicari nggak ketemu. Nggak ketemu. Nyelip kemana nggak tahu. Makanya, Kang ya. Saya bilang ininya diitemin aja, jadi nggak begitu kelihatan. Dan kalau misalnya ada pun harganya tinggi, Kang ya? Lumayan. Lumayan. Nah, Kong, ini bodinya kan masih klimis, Kong. Ini ngecat udah berapa lama, Kong? Saya ngecat ini 2017 akhir. 2017 akhir. Sampai 2021 masih iya. Cetan yang lama, Kong. Masuk bengkel tuh bulan Oktober 2017. 2017. Tapi masih bening ya, Kong ya? Clear-nya masih hidup nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perawatan. Padahal bukan open. Bukan open biasa ya. Cuma kan perawatan mungkin, Kong. Ini open. Perawatannya soalnya. Kalau di Cilengsi open terus, Kong. Hah? Panasnya kan. Iya. Makanya sekarang opennya sekarang kita jemur terus. Nah, ini ya. Tadi informasi dari Kong ya. Untuk bagian belakang masih dipertahankan originalnya, Kong ya. Iya. Karena masih menjaga ya, Kong ini lebih menjaga originalnya dibanding diganti dengan yang iya. Racing-racing, Kong ya. Pernah saya soalnya pakai Corona dulu. Pakai Corona. Banyak saya roba, giliran kita mau jual. Jatuh. Bukan jatuh lagi, orang banyak yang nggak mau. Banyak yang nggak mau. Udah rubahan, benar-benar. Nah, Kong, kalau menurut Engkong, mobil Corolla Twin Cam Liftback ini yang paling Engkong suka dari bagian mana, Kong? Saya paling suka yang melihat belakangnya. Belakangnya. Banget. Semok. Beda sama mobil lain. Ciri khas, Kong, ya? Ciri khas. Jadi bagian depannya kan tadi kita udah pernah lihat ya, kotak.
Nah, ke bagian belakang tuh dia kayak pantat bebek. Semoknya dapat, Bray. Heeh, semoknya dapat, dan juga ini bagian spoiler, ini bawaan kok ya? Bawaan. Nah, bagian belakang ya. Kita sambil informasi, bagian belakang ini adalah ciri khas dari liftback tahun 88 generasi pertama. Tapi kayak yang generasi kedua sama kok ya? Sama, belakangnya sama. Belakangnya sama, perbedaan. Cuma beda di ini aja, dia ada garis kuningnya. Oh, ada garis kuningnya. Mika kuning. Ada mika kuningnya ya, bagian situ. Kalau gen 2-nya. Kalau bumper sendiri, Kong? Bumper masih ori ya. Masih ori ya. Uh-uh. Nah, ini tampak belakang ya. Dia ada spoiler originalnya. Nih, bawaannya. Ya, kalau ini dicopot kayaknya lucu, Kong ya? Lucu. Kayak bebek dicabut buntutnya. Kayak bebek dicabut buntutnya. Nah, ini adalah ada tulisannya liftback, Corolla liftback. Nah, ini adalah originalnya untuk spoilernya ya. Di sana ada satu buah rear wiper. Nah, untuk bagian lampu sendiri, menurut saya dibanding yang saudaranya ya, sedannya, lampu liftback ini lebih sporty, Kong ya. Semoknya lebih dapat, Kong. Iya. Dan juga ini kayaknya susah nyari ya, Kong. Iya, susah udah. Copotan juga copot, jarang. 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 Jarang ya. Copotan udah buru-buru ditubruk sama yang penimbun yang butuh. Spekulan. Sekalinya ada harganya mahal, dan juga bagian garnisnya yang agak mahal nih, kita agak tunjuk. Nah, ini bagian garnisnya agak mahal, susah dicari. Sekalinya ada copotan juga langsung diambil orang kok ya. Set sekarang sekitar 4 jutaan. Sampai ke garnis kanan ya, kiri. Top lamp sama garnis. Top lamp sama garnisnya 4 jutaan, dan juga agak susah ya, Kong ya. Agak susah itu juga inden. Inden. Nah, bagian pelek, bagian bemper belakang ya, bawaannya seperti ini ya, nggak neka-neko, nggak ada perubahan, paling knalpot ya, Kong ya, Kong. Dan juga informasi kalau liftback ini lampu plat nomornya dia ada di sini, ini bawaan ya, Kong ya. Bawaan. Nah, lampunya itu ada di bagian bemper, jadi dia nyorotnya ke atas. Kalau yang SE itu dari samping. Kiri kanan. Kiri kanan ya, Kong ya. Uh-uh. Di bagian bemper juga ada list hitam ya, mengelilingi itu menyambung ke bagian depan melalui set body moldingnya. Oke, mungkin itu aja. Di belakang juga ada list ya. Mobil ya, dulu listnya krum-kruman kok ya? Anu, stainless semua. Stainless semua ya, sampai jadi bagian atas. Bakal berkarat. Nggak karat. Jadi awet dari tahun 88, krumannya nggak hilang kok ya? Tuan, tuan mobil sama ente. Iya, sama saya tuan mobil. Sungkem saya mobilnya nih. Nah, bagian kecerutannya di bagian atas. Nah, nanti bakalan kita deketin. Dan juga di belakang ada defogger, Kong ya. Nah, di bagian sini juga nggak banyak stiker ya. Biasanya kan mobil-mobil yang masuk banyak klub itu sebenernya. Banyak Kong sebenarnya. Kita udah touring kemana-mana dapat stiker. Dapat stiker. Cuman kayak copot. Copot kebanyakan. Keramaian Kong ya. Keramaian. Keramaian. Ya, jadi tadinya udah hampir penuh belakang. Hampir penuh belakang, Kong. Karena udah keliling-keliling, Pak. Iya. Kemana aja nih, Kong ya? Ke Jawa aja. Ke Jawa. Jadi bagian belakang hanya ada identitas dari Ngkong Nasir, Corolla Twin Cam Owner Club, ya. Sama ini. Lipback. Sama Corolla liftback ya, liftback lovers. Mantap nih. Ya, suhu Ngkong nih. Ya, Kong, kita boleh ngeliat bagian bagasi nggak nih, Kong? Boleh. Saya mau buka, nggak enak nih, Kong. Kita kepo-kepo nih. Kameramen boleh agak ngedeket nggak apa-apa, goyang. Cuman ini banyak. Agak berat. Banyak ini. Oke. Nah, ini bisa gitu. Nah, ini ya bagian dari bagasinya ya, dia menyatu sama bagian depan. Nah, bagian bagasinya lumayan luas kok ya. Lumayan luas kalau enggak ada subwoofer. Enggak ada subwoofer. Ini subwoofernya gaul banget nih. Jedak-jeduk. Kalau enggak ada subwoofer mungkin lumayan ini. Lumayan, ya. Ini juga masih original, dan juga di bagian sini ada lampu penerangan juga, Bray. Nah, kita coba cek ya, kita liatin. Ganti bolam. Nah, ini keren kan ya, kalau yang SE kalau nggak salah nggak ada, Kong ya. Nah, ini ada lampu penerangannya di bagian samping. Untuk bagian ini bawah masih asli tahun 88 nih. Karpetnya masih asli, Kong. Iya, tuh. Ini berapa lapis nih, Kong? Ini asli ini yang dua, atas. Ini dua. Tiga sama tutup ban serep. Tiga sama tutup ban serep. Ini masih original semua, iya, Kong ya? Original semua. Ini juga masih rapi, pintunya juga lumayan berat. Liftback ini karena memang kacanya besar, dan juga bagian spoilernya besar juga, Bray. Ya, ini defoggernya ada, di sini juga ada untuk penyangga si bagasinya. Dan di sini juga ada sekat ya, Kong ya. Original lah, Kong ya. Originalnya. Jadi, kalau tutup bagasinya ditutup, jadi enggak kelihatan, enggak terekspos yang bawah. Ya, jadi kelihatan banget ya semoknya. Pas sudah dibuka juga kelihatan semok nih. Ada
garis tajam sirip hiu. Sirip hiu bagian belakang nih. Nah, ayo siapa lagi yang mau pakai twin cam nih? Twin cam tuh banyak SE, SE limited dan juga liftback, belum lagi sama ada yang GTI. Ya, Kong ya. Agak sedikit mahal lagi, Kong ya. Dia perbedaannya ya di bagian mesin, kalau yang GTI udah injeksi ya, Kong. Injeksi. Dan juga cluster speedometernya dia full ya, Kong. Full. Sampai panjang ke bagian samping. Nanti kita belum dapat mobil lah, insyaallah mudah-mudahan nanti dapat yang GTI. Overall bagian belakang ini udah, Kong ya. Ya. Gak apa-apa, kita tutup dulu, Kong. Nah, buat kalian yang mau ngopi-ngopi sama Engkong Nasir ya, mau kenal sama Engkong Nasir, nanti di ending video kita boleh nge-share Facebook Engkong nggak, Kong? Apa kontak person yang bisa dihubungin ke Engkong? Ya, siapa tahu kan nanti ada yang, ih, mobilnya keren, pengen ngopi nih sama Engkong. Iya, siap aja kita. Siap ya dong, siap aja. Jangan lupa bawa oleh-oleh tapinya. Nggak usah, kita siapin potongan. Potongan apa, Kong? Potongan apa aja. Nah, mungkin itu aja bagian belakang ya, ciri khas dari Corolla Twin Cam Liftback. Ini liftback ya, yang tadi saya sebutkan kalau Corolla itu ada 4 kalau nggak salah yang masuk secara resmi ke Indonesia ya. Dia juga ada wagonnya ya, Kong ya? Ada. Cuma nggak resmi, Kong, masuk ya, Kong ya? Dia dimasukkan dengan ATPM lokal. Nah, yang masuk secara resmi itu yang SE 1300cc, kita pernah bahas. SE Limited 1600cc, karburator ya, 1.3 dan 1.6 masih karburator. GTI injeksi ya, cuma memang mobilnya agak rare ya, Kong ya. Kehitung yang pakai GTI, Kong ya. Iya. Agak rare, dia mesinnya kodenya 4AGE injeksi 1600cc. Nah, terakhir ada liftback ini. Liftback ini adalah mobil Corolla Twin Cam juga, tapi memang perbedaannya bagian depan dan belakang juga lumayan terasa perbedaannya, Kong ya. Setelah tadi kita ngebahas luar ya, kita sekarang ada di interior. Nah, kalau interior sendiri memang di bagian dashboardnya dia nggak terlalu banyak perubahan ya, hampir sama dengan saudaranya yang persis sedan. Tapi kalau interior ini kelihatan ya, di bagian sini sudah diretrim ulang dan juga sudah dibentuk ulang bagian joknya ya, dipadukan dengan warna merah dan hitam. Bagian interior sendiri sama ya, di sini soft touch ya, modelnya sama dengan saudaranya sedannya, berarti kan kepo-kepo kan pantengin terus. Nah, untuk bagian cluster speedometer sendiri sama ya, dia ada suhu, ampere bensin, RPM, dan juga kecepatan. Di bagian setir sendiri ini masih original, nanti kita bakalan shoot bagian setirnya, tapi sudah dibungkus ya, bungkus dengan sarung setir. Dan dia juga sudah bisa dinaik turunkan, bray, mantep ya. Tahun segitu malahan mobil sekarang yang jarang, atau setirnya itu biasanya udah peak aja, nggak bisa di naik turunin, kalau ini udah bisa, bray, mantep kan. Bagian kanan juga kisi-kisi AC nya dia standar, bisa dibuka tutup ya. Bagian samping sini kisi-kisi AC nya 2, kanan kiri nggak bisa dibuka tutup. Di bagian atas ini dia ditutup ya, karena memang kalau pakai single din dia ada di bagian atas ini, bray. Dan di sini lampu hazard. Di bagian bawahnya ada pengaturan untuk AC ya, pengaturan untuk AC nya dia model geser, ada fan, suhu, dan juga arah semburan, bray. Di bagian bawahnya juga double din-nya dia udah diganti, head unit-nya ya, maksudnya udah diganti dengan double din. Bagian bawah ada asbak ya, asbaknya. Di bagian bawahnya ada core outlet, dan di bagian bawah ada laci penyimpanan terbuka, bray. Ya, bagian sini persnelingnya ada 5 percepatan dan 6 gigi mundur, karena ini manual ya, manual transmisi. Di bagian sini ada handbrake-nya manual. Sini ada konsol box ya, bawaannya sama dengan persi sedannya. Dia ada 2 layer, atas dan bawah. Ya, di sini hard plastik. Namun untuk bagian interior sini dashboardnya dia soft touch. Zaman dulu emang kebanyakan mobil soft touch, bray. Beda sama zaman sekarang. Untuk sunvisor sendiri ya sama aja di sini. Polos. Bagian sini ada vanity mirror-nya ya di bagian penumpang pertama, bray. Nah, untuk bagian door trim dia nanti bakalan kita shoot ya. Bagian door trim sendiri ini dia soft touch ya, bagian atasnya soft touch. Dia juga sudah power window dan juga sudah power steering.
ya power window-nya karena ini generasi pertama, dia ada di bagian door trim ya. Nanti kita shoot bagian door trim, dia ini generasi pertama. Kalau yang generasi kedua, dia ada pada armrest. Armrest ya, dia itu yang generasi kedua. Tapi kalau yang generasi pertama masih nempel di door trim begini, Bray, bentuknya. Jadi agak bingung, ini yang mana, yang depan yang mana, yang belakang yang mana. Dan di sini juga ada door lock-nya, Bray. Untuk handle sendiri, dia model kotak, warna hitam, dan juga di sini ada armrest-nya kecil. Overall itu aja sih bagian interior, dan satu lagi yang ketinggalan bagian kaca, dia udah ada dynamic-nya. Ya untuk bagian belakang nanti kita bakalan kasih cuplikannya, Bray. Oke, langsung aja kita nanti ke ending video, Bray. Thank you. Sebelum ke ending video kayaknya kita belum ngebahas bagian engine bay-nya. Gimana bentuk engine bay-nya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Kong Nasir nih. Mantap, see you, goodbye. Kita kepoin nih bagian engine bay-nya sama Kong Nasir. Kong Nasir, untuk engine bay sendiri standar nggak, Kong? Standar. Standar. Iya. Perawatan apa aja, Kong, yang dilakukan buat mobil umuran 88 tahun? 88 tahun. Tahun 88 ini, Kong. Paling kadang-kadang kalau agak berebut, kita karbu aja bersih. Karbu, ya? Iya, karena karbu. Masih karburator kan, Kong, ya? Iya, yang lain mah enggak. Karena yang karburator itu, kalau nggak salah, kalau rusak ya busi, listrikan iya. Sama karburator, Kong, ya? Iya, penyakitnya dia. Penyakitnya? Busi, apa ya? Kopling, master. Masternya biasanya jebol lah. Ya, penyakitnya itu. Penyakitnya itu. Yang lain mah nggak ada. Nggak ada. Dari mesin. Punya pengalaman yang nggak enak nggak sama mobil ini? Alhamdulillah nggak pernah mogok di jalan. Nggak pernah. Udah lebih dari 15 tahun nggak lebih. Pernah. Istilahnya mobil tinggal di jalan mogoknya. Belum pernah. Belum pernah. Paling trouble yang kecil-kecil bisa ditanganin ya. Ya bisa tanganin. Nah kita agak dekat nggak apa-apa kita liatin nih. Nah ini adalah penampakan dari engine bay Kong Nasir. 1600cc, karburator, 16 valve, dia mempunyai tenaga itu kalau nggak salah 94 horsepower dan juga torsi sekitar 135 Nm ya. Kalau salah kalian bisa benerin di bawah ya, di komenan. Ya. Jadi untuk ini mesinnya 1600cc, ciri khasnya seperti ini ya. Dan ini masih standar semua, Kong, ya? Cuman nih tadinya kan ada tulisan 16 Toyota 16 valve. Udah banyak hilang hurufnya. Dihapus, dikelet aja lah. Kletek. Lagi mesen, Mas. Lagi mesen belum. Ya. Belum dikirim. Belum dikirim. Soalnya kan dia ininya dari kayak stainless. Stainless, benar-benar, Kong. Beda sama stiker biasa, ya. Beda sama stiker biasa, dia stiker yang tahan panas. Tahan panas. Ini juga udah di ini ya, di otosol ya kayaknya, Kong, ya. Iya, habis tadinya kan kotor banget. Kotor banget ya bagian sini. Malu nggak bisa buat ngaca. Emang orang ngeliatin mesinnya, Kong. Nah, untuk bagian engine bay dia udah dicat suara body warna merah ya. Untuk bagian radiatornya dia bawaan. Ini silinder headnya ketahuan ya. Headnya bagian sini sudah dibeningin sama Kong nih. Empat silinder. Nah, Kong, ngomong-ngomong, Kong, boros nggak sih, Kong, mobil liftback ini, Kong? Kalau saya bilang sih lebih boros kijang. Lebih boros kijang ya? Pakai kijang. Pakai kijang awalnya. Iya. Lebih irit ini. Lebih irit ini. Iya. Kira-kira kisaran berapa tuh, Kong, 1 liter? Kalau keluar kota mungkin bisa 1 12 13. 1 13 12. Kalau dalam kota, Kong? Dalam kota paling 110. 110 ya. Itu pun kalau kondisi mesin kalian sehat ya, Kong, ya? Jadi yang ya, dibilang masih irit. Masih irit ya? Enggak boros. Enggak boros. Nggak bisa dibilang boros, nggak bisa dibilang irit, Kong, ya? Iya. Di tengah-tengah. Karena kan ini karburator ya, tergantung dari kaki ya, Kong, ya, sekolah atau enggak. Iya, kalau mau irit pakai Karimun. Karimun, 3 silinder. Iya. Ya, ini 1600cc, 4 silinder, Bray. Ya, overall ini aja sih bagian engine bay-nya. Di bagian sini juga masih ngaleng semua. Kaleng rombeng. Kaleng rombeng, dicat suara body. Di sini ada tambahan peredam. Tambahan ini, Kong, ya? Iya, cuma udah banyak lepas. Banyak lepas. Dulunya aslinya nggak ada, kalau nggak salah. Nggak ada. Tambahan. Akinya juga udah, kayaknya lumayan besar akinya nih, Kong. Apa? Akinya udah 5 tahun. 5 tahun? Iya. Belum soal, Kong? Belum. 5 nah, tahun akinya kan mentok. 3 bulan sekali dulu lihat air akinya. Oh, air akinya bulan dijaga. Dia bukan aki kering, pakai aki basah. Aki basah. Sering dicuci nggak tapi, Kong? Biasanya kan ada yang dikasih air anget gitu, Kong. Nggak pernah? Nggak pernah ya. Paling nambah ya kalau kurang sedikit. Nambah. Belum pernah nguras-nguras. Belum. Ini punya Kong, untuk pengapiannya udah CDI apa masih platina, Kong? CDI. 16 CDI, Kong, ya? CDI. Kecuali yang 13, Kong, ya? Nah, coba kita shoot lagi biar kelihatan lagi nih, biar yang kepo-kepo sama liftback. Nah, inilah mesinnya sama dengan
mesin saudaranya ya, sedan SE Limited 1600 cc. Untuk jalur-jalur pengapiannya minim perubahan ya, biasanya kan kabelnya banyak berantakan, tapi punya Kong Nasir ini masih sangat terjaga, dan juga bagian belakangnya udah dibersihin nih Kong, kayaknya nih Kong. Iya. Yeah. Jauh, soalnya atasnya bersih banget nih, biasanya bawahnya ada olinya Kong. Emang habis dibersihin. Belum sempat bersihin yang itu. Yang bawah agak susah Kong. Pakai kuas kecil. Terus pakai apa aja Kong kalau misalnya bersihin Kong? Saya cuma pakai ini aja, sabun colek. Sabun colek? Soalnya kalau sabun deterjen dia nggak bakal ini. Nggak kena ya? Iya, nggak kena. Pakai sabun colek sama selang itu. Selang disemprot? Tapi semprot mainin pakai yang kecil. Pakai yang kecil. Terus delco saya bungkus. Dibungkus semua ya, Pak, pengapian? Alternator saya bungkus. Alternator dibungkus. Aki dilepas. Dilepas. Oke, jadi perawatannya itu ya Kong ya? Overall sih mobilnya nggak nyusahin Kong ya? Nggak sering mogokan juga? Nggak pernah. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Nggak pernah. Maksudnya kita jalan kemana nggak pernah mogok. Nggak pernah. Oke. Nah mungkin itu aja sih bagian ini, kita tutup dulu deh Kong. Oke, saya ambil HP. Nah masih ngaleng ya. Tebel banget platnya, kalau mobil dulu tuh emang lumayan tebel. Kan nggak ada dempul, ini kaleng. Kaleng. Walaupun udah cetan ulang tapi masih ngaleng. Kong, sebelum kita tutup video ini, ada tips-tips nggak untuk para pecinta Motoba, khususnya Corolla Twin Cam lah? Iya, kalau kita ada duit sedikit, mendingan beli mobil Twin Cam daripada Twin Cam, yang lain. Dibanding yang lain. Merawatnya gampang, onderdealnya juga. Gampang, dimana-mana banyak. Toyota kan? Ya, mau Twin Cam SE yang 13, liftback, sama aja. Sama aja. Cuma beda di apa? Aksesoris lampu-lampu. Aksesoris lampu-lampu aja. Untuk perawatan sama. Untuk perawatannya itu sangat mudah dan enggak nguras kantong. Enggak nguras kantong. Iya, punya duit 50.000 berani jalan jauh. Berani jalan jauh, yang penting bensinnya ada. Dan juga enggak nyusahin kok ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Untuk setel sendiri juga ganteng banget sekarang nih Kong ya. Nah Kong, kedepannya bakalan ada konsep-konsep lain nggak Kong? Apa ada yang mau dirubah atau ada yang mau diganti-ganti? Kalau saya nggak ada, malah pengen ada. Dicari, dibikin original mungkin? Mungkin. Oke. Nyari partnya pelan-pelan. Partnya pelan-pelan. Karena agak susah. Agak susah, bener. Kong Nasir juga banyak rekanan ya. Jadi part-part yang nempel di sini juga banyak pergantian ya. Cuma nggak dari Cilengsi aja Kong ya? Velg orinya aja temen-temen juga. Banyak. Banyak. Kan harganya mahal. Harganya mahal. Menyesuaikan kantong iya, dulu Kong. Kadang-kadang saya ada, tapi nggak mau dijual. Nggak mau dijual. Harapannya buat simpenan. Simpenan. Kita mau paksa kan nggak enak teman. Iya. Makanya saya pakai yang orinya all new. All new. Yang penting tapi ori. Masih Toyota ori. Masih Toyota. Yang penting ori. Dan juga kalau nggak negesin nggak bakal tahu Kong ya. Iya. Overall semuanya kita udah bahas ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang mau dimaafkan ya, namanya manusia nggak luput dari kesalahan Kong ya. Saya baik, terima kasih juga sama Kong Nasir ya Kong. Kita salaman aja nggak apa-apa Kong, udah vaksin kan Kong? Iya. Alhamdulillah, makasih banget nih. Udah mau direpotin Kong Nasir ya. Lagi di Depok kita samperin Kong Nasir nih. Udah dikasih kopi, kasih makan, udah mantep bray. Buat kalian yang mau ngopi-ngopi Kong, bisa di-share nggak Kong kontak personnya Kong? Bisa. Apa itu Kong? Facebook? Oh, WA boleh. WA boleh, Cok. WA-nya berapa, Om? 0856. 0856. 9214. 0677. 0677. Iya. Nanti ada di sini nih muncul, Bray. Facebook ke Kong? Facebook Kong Nasir. Kong, Engkong pakai Engkong apa Kong? Enggak, Kong aja. Kong Nasir. K-H-O-N-G. N-A-S-H-E-E-R. Kong Nasir nanti iya. Muncul juga di bawah. Oh, kayak yang di mobil itu. Kayak di mobil, coba kita shooting di sini ada nih. Facebooknya. Facebooknya di sini ada. Nah, itu Kong Nasir gitu. Kong Nasir. Kongnya. Nah, seperti ini Kong Nasir JKT48. Bukan JKT169. Nah, ini Bray. Jadi nanti bakalan muncul di bawah juga ya. Buat kalian yang mau ngopi-ngopi, mau sharing-sharing sama Kong Nasir ya, monggo dipersilakan, yang penting enggak mengganggu jadwal Kong Nasir ya. Disesuaikan aja Kong ya. Pokoknya Kong Nasir ini top, ngerekot top ya. Jiwanya nggak kalah sama anak muda. Kong, ngomong-ngomong umur berapa Kong? Sebelum kita tutup nih Kong, siapa tahu ada yang kepo Kong. Hah? 64. 64. Piro? Pokoknya 64. 64. Aduh, setengah saya. Ya tapi emang Kong Nasir ini masih aktif sampai sekarang Kong ya. Di member CTOC
Suprek Jakarta. Makanya kalau mau ketemu Kong Nasir, kalau ada Koptis, Kopdar, CTOC Jakarta hadir. Nanti Kong hadir pasti Kong. Itu ya. Jangan di ini. Aduh, rada mahal. Aduh, rada mahal katanya sampai diginin enggak boleh, rada mahal harganya, gila emang ini. Twin cam lip back harganya naik, Bray. canda ya, jangan baper. Nah, mungkin itu aja sih ya. Saya pamit Kong ya. Thank you banget Kong. Ya. Assalamualaikum. Ya mungkin itu aja, Bray. Kurang-kurang kata gue mohon maaf ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kepoin juga Facebook atau kontak person dari Kong Nasir buat ngopi-ngopi ya. Kurang-kurangnya saya minta maaf. Buat kalian yang mobilnya mau direview oleh TM Motorsport, caranya mudah banget ya. Saya selalu bilang mudah. Ya gue tunggu mobil kalian tampil atau mejeng di channel TM Motorsport ya. Tinggal kirimkan aja detail dan deskripsinya ke email di bawah ini, pratambukawe@gmail.com. Saya dan Kong Nasir undur diri. See you goodbye di lain video. Bye-bye.